4 butir telur bersama 75 gram gula pasir dengan garpu hingga larut. Biarkan hingga buih hilang. Tuang campuran 350 ml susu cair, setengah sendok makan coklat bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 7 tetes pewarna merah ke dalam telur sambil diaduk sampai rata. Tata 6 lembar roti tawar yang sudah dipotong di dalam pinggan tahan panas berbentuk kotak. Tuang campuran telur di atasnya, taburkan 100 gram kacang tanah kupas sangrai dan cincang kasar bersama 100 gram coklat chip. Taruh pinggan di atas loyang yang sudah diisi sedikit air, oven dengan api bawah suhu 160 derajat Celcius selama 60 menit sampai matang.